Hai guys, kembali lagi dengan tim otomotif Indowira Putra. Kali ini kita akan aplikasikan salah satu clear put seri Adler, yaitu clear put HS9021. Perlu diperhatikan bahwa setelah aplikasi dashboard itu harus dikasih jeda waktu dulu, kurang lebih rata-rata 15 menit. Untuk warna tertentu, biasanya warna hitam atau kuning, itu biasanya memerlukan flash off lebih lama, kurang lebih sampai 30 menit. Dan hal ini akan mempengaruhi terhadap hasil clear put yang akan kita lakukan. Clear put jenis ini merupakan clear put seri tertinggi di seri Adler, yaitu jenisnya HS atau High Solid, di mana keunggulannya adalah mempunyai lapisan film yang tebal dan tingkat glossy yang tinggi. Adler clear put HS9021 ini mempunyai perbandingan campuran 2:1 dengan penambahan thinner 10-20%. Perlu diperhatikan bahwa thinner yang digunakan harus jenisnya PU atau poliuretan, sedangkan tipenya bisa slow dry atau extra slow. Sebelum melakukan pengecatan, kita sebaiknya menggunakan alat keselamatan. Spray gun yang digunakan untuk aplikasi clear put HS9021 ini menggunakan jenis spray gun dengan nozzle 1,4, kemudian tekanan angin 2-2,25 bar, dengan jumlah lapisan 1,5-2 lapis, dan flash off 5-8 menit. Nah, demikianlah hasil aplikasi dari clear put Adler HS9021. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan share channel YouTube Indowira. Sampai jumpa di video-video kami berikutnya.